Menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2024, sejumlah nama mencuat dan digadang-gadang bakal maju dalam kontestasi tersebut. Selain petahana, ada juga nama pedangdut Lesti hingga Abang Soni yang merupakan sekretaris pribadi Bupati Cianjur saat ini. Hingga saat ini tercatat ada beberapa nama yang sudah mencuat. Di antaranya ialah petahana yakni Herman Suherman, Bupati Cianjur saat ini yang akan kembali maju dalam kontestasi pilkada. Selain itu, muncul juga nama Abang Solih yang tidak lain merupakan sekretaris Bupati Cianjur Herman Suherman. Bahkan terpantau baliho dari Abang sudah banyak terpampang di banyak titik. TB Mulyana yang merupakan wakil Bupati Cianjur sekaligus ketua DPD Golkar, kabarnya diisukan akan ikut kontestasi. Tak hanya itu, pimpinan parpol dan tokoh politik lainnya juga digadang-gadang akan maju, di antaranya Dadan Nasihin dari Partai Golkar, Levi Ali Firmansyah dari PKB, Ganjar Ramadan dari Gerindra, Dadan dari PKS, Susilawati dari PDIP, dan Herlan Firmansyah dari PAN.